Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan pembubaran kegiatan seni kuda kepang oleh sebuah organisasi masyarakat atau ormas. Diketahui peristiwa ini terjadi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Atas kejadian ini, polisi sedang melakukan penelusuran. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sekelompok orang berpakaian seragam sebuah ormas mendatangi kumpulan warga yang tengah bermain kuda lumping. Insiden adu mulut antara anggota ormas tersebut dengan warga yang ada di lokasi pun tidak terelakkan. Dalam video terdengar seorang perempuan yang mengaku sudah kerap bermain kuda lumping di tempat tersebut. Percekcokan antara kedua belah pihak pun berujung adu fisik. Bahkan seorang anggota ormas tersebut terlihat meludahi seorang wanita di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan pengunggah video, pembubaran acara kesenian ini karena dianggap syirik. Belum diketahui secara pasti lokasi serta waktu kejadian. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi saat konfirmasi pada Rabu 7 April membenarkan peristiwa ini. Hadi belum dapat memastikan kronologi kejadian. Hal ini lantaran pihaknya masih melakukan penelusuran. Tahu ya Bapak Ormas, tahu apa? Hei, mundur.